buruk, Tuan. Jangan macam-macam dengan aku. Gizmo, perlindungan baja. Lima ribu lembu Ayub dicuri. Kasihan. Dan sekarang kelihatannya mendung dengan hujan api. Ya ampun, minggu ini adalah minggu yang paling buruk. Oh, Chris! Ya! Coba kupikir, persetujuanku dengan Tuhan adalah tidak melukai Ayub, tapi dia tidak berkata mengenai anak-anaknya. Sepertinya ini jarak yang aman dari... Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja. Dan menghabisi mereka semuanya, Tuan. Tiga kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh. Dan hanya aku yang selamat. Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Hancur, babak belur dan terkepung. Maaf Tuhan, karena aku akan memenangkan tantangan ini. Adakah yang bisa diberikan kepada pelancong yang lelah ini? Sayangnya Tuanku sedang berduka dan telah kehilangan semua yang ia miliki, bahkan hampir seluruh isi keluarganya. Benarkah itu? Ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Keluarganya, kekayaannya. Maksudku, aku melalui hal buruk. Benar-benar buruk. Tuhan mengizinkan itu terjadi? Oh, teganya Tuhan melakukan itu. Ayub pasti benci sekali kepada Tuhan. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Tidak mungkin, tak seorang pun telah kehilangan kekayaan, keluarga, segalanya di dunia ini, tapi tidak menyalahkan Tuhan dan bertanya kenapa? Tuhan, Ayub akan menyangkalmu! Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar.
dan ia menjaga integritasnya. Kulit ganti kulit. Ya, semua yang dimiliki akan direlakan demi nyawanya. Tidak ada kesakitan selain yang daripadamu. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Oh, tidak. Baiklah, ia ada di tanganmu. Tapi jangan ambil nyawanya. Ya! Ayub akan merasa sangat kesakitan sampai ia akhirnya mengutuk Tuhan karena membiarkannya hidup. Penderitaan. Suara yang sangat indah. Dosa apa yang sudah kau lakukan? Ia terlihat mengerikan. Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan iman orang ini? Bicara seperti bersalah. Tuhan memutarbalikkan keadilan. Apa yang bersuai yang memutarbalikkan kebenaran dan menolakkan anak-anak haruskan menuai hal yang sama. Jadi mereka layak mereka. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Baik sekali teman-teman Ayub datang menjenguknya. Iya sih, tapi dengan teman seperti itu, siapa yang butuh musuh? Berhenti mencari kesalahanku, karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Kau hanya perlu bertobat. Menurutmu, apakah semua hal buruk yang terjadi padaku karena itu, Joy? Karena aku melakukan kesalahan? Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter, kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadap-Mu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat.
Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Kau mengingatkan aku pada kakekku. Dia punya keyakinan sepertimu. Memberikan hati dan hormat kepadanya. Tapi jelas dia pasti berdosa. Jadi ia seharusnya minta pengampunan Tuhan. Kalian tidak berpamitan dengan Ayub? Sampaikan itu untuk kami. Jika aku Ayub, aku akan unfollow mereka. Ada apa? Sepertinya teman-teman Ayub pergi. Yang mereka berkata bahwa Ayub bersalah dan Tuhan sedang menghukumnya. Tapi Ayub tetap berkata ia tidak bersalah. Dan sekarang... Saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ampuni Ayub! Kami akan berdoa bersamamu! Ayub tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayub!
kami salah. Kami. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong kami. Tolong kami, Ayub.